Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Live News TV. Lagu terbaru Ayu Ting Ting dinyinyiri warganet. Kenapa ya? Dikutip dari suara.com. Lagu terbaru Ayu Ting Ting yang berjudul Apalah Cinta akhirnya resmi dirilis dan muncul di YouTube sejak 20 Juni lalu. Tapi selain mendapatkan sambutan hangat, lagu ini juga banyak mendapatkan hujatan dari warganet. Ada apa? Untuk lagu Apalah Cinta ini, Ayu Ting Ting sampai harus menggandeng musikus terkenal asal Turki. Bahkan proses rekaman pun berlangsung di Turki. Namun setelah dirilis, lagu Apalah Cinta menuai pro kontra. Selain banyak yang menyukai, tak sedikit pula yang mempertanyakan alasan Ayu Ting Ting. Pasalnya lagu Apalah Cinta ini sempat dibawakan oleh penyanyi asal Turki. Padahal selama ini Ayu mengklaim kalau dirinya sebagai penyanyi yang tak mau mengcover lagu orang lain. Akibatnya Ayu Ting Ting pun banyak mendapat kecaman dari warganet. Namun soal cover lagu, Ayu Ting Ting banyak mendapat pembelaan dari warganet. Beberapa warganet menilai apa yang dilakukan Ayu Ting Ting bukan mengcover tapi mendaur ulang. Terlepas dari itu, ada juga netizen yang netral dan menganggap versi asli maupun Ayu Ting Ting sama-sama enak didengar. Apalagi lagu tersebut sempat menjadi trending di YouTube. Dan hingga berita ini diunggah, telah ditonton lebih dari 6,7 juta kali.